Nah, sedangkan ini juga sama, dihajar labi-labi lagi. Jadi lembatnya habis. Ini ada dua tempirai atau bubuk kita yang dihajar labi-labi. Nah, ini loh, jebol nih. Oh, giginya tajam. Nanti kita lihat labi-labinya yang di rumah. Ini banyak nih dapatnya. Ini pada mati karena tenggelam ya. Hasil dari labi-labi yang jebol tempirainya atau bubunya sampai jebol nih. Jebol juga. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi inilah yang diduga menjebolkan bubu ini, hewannya namanya labi-labi. Oke teman-teman, kita pasang tempirai lagi di sini yang banyak lembatnya. Mudah-mudahan setelah lebaran aja kita lihat nanti masnya. Kalau enggak malam lebaran kita lihat nanti. Oke, Mas Iki lagi pasang tempirai di sebelah sana teman-teman. Nah, kita lihat dari sini. Nah, pemasangannya ada 3 tempirai yang akan dipasang. Nanti beberapa hari yang akan datang kita akan kita lihat. Di sebelah sana teman-teman, Mas Iki masang tempirainya agak jauh. Oke, nanti kita lihat lagi setelah beberapa hari. Jadi tidak semuanya kita atau ya, kita kamera nanti. Lokasinya agak susah. Biar Mas Iki aja sendiri yang ke sana. Oke. Oke, hari ini kita mengambil bubu ya, pasang 2 hari kemarin. Mudah-mudahan ada ikannya di dalam. Wah, ternyata kosong. Wah, hancur. Oh, hancur. Kelihatannya di ada labi-labi yang makannya nih. Hancur rupanya. Wah. Ini telat 2 hari kita pasang, ternyata hancur bubunya. Nih. Labi-labi ya? Iya itu. Waduh, telat kita. Ini udahlah. Enggak apa-apa. Hancur. Ini cuma tinggal disisain 1 ikan cepat. Ikan kepar. Ini udah. Besar labi-labinya nih. Memangnya dibongkar. Apa ikannya dilepasin aja tuh, kasihan lah. Udah. Jadi tempirainya atau bubunya hancur teman-teman, disikat labi-labi ya sudah. Oke, Mas Iki baru lihat di sana itu bubunya, kelihatannya kemana itu ya, hilang mungkin itu bubunya. Kemarin banjir teman-teman, hujan. Nah itu di sebelah sana, jauh di sana. Nah itu teman-teman, Mas Iki mengambil tempirai atau bubu dari jauh sana. Mudah-mudahan ada hasilnya. Tampil dari atas. Nah, jadi ada lembatnya. Ini hasilnya teman-teman, ini rupanya tenggelam. Jadi mati. Aduh, ada ikan runtu. Dapat ikan runtu ya Mas ya? Dan runtunya 1. Sama ikan kepar. Tapi sayangnya ini tenggelam. Jadi pada mati. Nah, sedangkan ini juga sama, dihajar labi-labi lagi. Jadi lembatnya habis. Ini ada 2 tempirai atau bubuk kita yang dihajar labi-labi. Aduh. Udah. Nanti kita kasih makan labi-labinya. Ini banyak nih dapatnya. Ini pada mati karena tenggelam ya, 2 hari ya. Oh, runtuhnya ada. Aduh. Jadi kayak apa Mas kita nih Mas? Anu ya, apa itu? Kita kasih makan labi-labi mau lah nih. Mau. Yang mati nih. Yaudah, kita bawa pulang aja semuanya. Kita perbaikin lagi bubunya teman-teman. Nah, ini loh, jebol nih. Oh. Giginya tajam. Nanti kita lihat labi-labinya yang di rumah lah. Nah, masih ada Mas labi-labi? Masih. Oh, jebol. Ngeri.
Nah, ini teman-teman hasil dari labi-labi jebol tempirainya atau bubunya sampai jebol nih. Jebol juga. Wih, banyak yang jebol. Dua bubu jebol. Nah, yang ini malah tenggelam. Ini kita kasih makan labi-labinya. Jadi kita lihat ini di dalam ini ada labi-labi yang menjebolkan tempirainya ini atau bubunya. Nah, kapan-kapan nanti kita mancing labi-labi di sana nanti. Nah, ini teman-teman yang menghabiskan tempirainya yang memotong kawat bubunya ini. Hewannya seperti ini, namanya labi-labi. Ini labi-labi yang kita dapat dulu. Besar sekali ini. Kemungkinan yang motong apa itu kawat itu sebesar ini mas ya? Iya mungkin. Oh. Tuh, besar sekali ini teman-teman. Nah, ini giginya tajam sekali. Mas Iki pernah digigit. Kita kasih makan mas. Mau nggak ya? Nah ini. Nah ini teman-teman. Nah. Aduh. Sini. Wih, ada ikannya mas. Masih ada. Jangan dicampur dulu aja nanti mas, kasihan anak. Tapi nggak apa nih, coba aja untuk kepalanya. Kita kasih makan. Ini nggak mau dia. Ini masih ada ikannya dia. Apa diambil aja nanti mas, nanti nggak busuk nanti. Nah ini teman-teman, jadi inilah yang diduga menjebolkan bubu ini. Hewannya namanya labi-labi atau kura-kura cangkang lunak nih. Nah, besar banget. Nah, ini dia. Ini kita kasih makan ikan. Ikannya masih banyak. Ini kita lepas di sini kolam. Atau nanti untuk kasih makan ikan. Oh, masih ada yang hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikian teman-teman, kita lihat hasil tempirai atau bubu yang jebol. Ternyata kita lihat, kita tinggal 2 hari bubunya jebol, mungkin banyak ikan lembatnya. Nah diduga yang menjebolkan ini teman-temannya, ini labi-labi. Nah labi-labi ini aduh, tajam sekali giginya. Nah itu udah mangap-mangap tuh, ngeri. Jadi apa hasil hari ini, bubunya kita nggak dapat lembat, cuma ada beberapa ikan kepar tapi sudah mati karena kemarin hujan, jadi bubunya tenggelam. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Joko Surah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.